disebutkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah
kenantinya. Engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang mendengar perbuatan engkau benar. Masa muslimin rahimahullah. Yang cara yang kedua ialah memberikan makan. Ini isyarat bahwa kita saling mengenal sesama muslim, maka ikatan itu akan semakin kuat dan kita saling memberi makan satu sama lain. Saling memberi makan, kita akan saling mencintai. Sempurnalah ikatan iman sesama kita, meskipun dengan seluruh perbedaan yang ada, tetap menyatu di kedua langkah ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfik, unfik alaik." Yang artinya berikanlah, saya aku akan beri pulang kepadamu. Tanya dalam hadis, Allah pun menegaskan bahwa orang itu akan langsung Allah ganti sebagaimana dalam ayatnya yang akan bina. Dan apa saja yang kamu lakukan, Allah akan menggantinya dan dia akan berada sebagai diri yang baik. Surah Sobat ayat 9. Masa lalu ini, rahimahullah. Cara yang ketiga ialah menguatkan tali siang terakhir. Dengan sehari ini mengunjungi satu dengan satu lainnya. Jika ada hubungan yang terputus dengan saudara atau tetangga, maka saudara kita akan kembali. Karena ada peringatan bahwa orang-orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim dengan tidak akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu al-jannata man qata'a." Artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persaudaraannya. Perintah kuatkan silaturahim ini juga berpengaruh pada kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam meskipun sudah kuat, akan rapuh ketika silaturahim ini tidak dijaga. Yang akhirnya akan muncul rasa sikap egois atau dengan lainnya. Masya Allah. Dan yang terakhir ialah salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya dalam surah Sajdah ayat 16 yang berbunyi, "Lalu mereka engkau dari tempat tidurnya." Ketika malam hari, mari kita bersatukan dalam diri tubuh dalam diri kita untuk bisa tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat di atas bahwa orang yang beriman adalah orang yang menjadikan malam mereka dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah pagi harinya mereka menjaga hubungan dengan sesama makhluk. Dan dalam hadis di atas menganjurkan kepada kita harus menjaga hubungan baik terhadap sesama pencipta, sang pencipta. Maka kuatkanlah kedua hubungan ini, niscaya kita akan masuk surga Allah dengan selamat. Para pengawal di malam bulan Quran tadi, bahkan yang melihat kombinasi dalam ayat buat berbagi, aku memohonnya, astagfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawwa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.